Seramai 65 orang berumur dalam lingkungan 19 tahun hingga 56 tahun berjaya ditahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Melaka dalam operasi pencegahan dadah Ops Sarang di ladang kelapa sawit di Kampung Gelam awal pagi Ahad. Seorang lelaki yang ditahan turut membawa adik perempuan berusia 16 tahun ketika sedang berurusan membeli dadah. Difahamkan lelaki itu berada di situ sebelum meneruskan perjalanan ke Hospital Melaka bagi melawat ayahnya yang sedang tenat. Dalam pada itu, seorang lelaki bertindak melanggar penghadang jambatan sehingga terjatuh ke dalam sungai dalam cubaan melarikan diri dari dicekuk pihak berkuasa. Pengarah AADK Melaka Muhammad Yusof Kamil berkata pihaknya turut merampas dadah jenis heroin dan morfin seberat lebih 32 gram dan amorfite. Untuk operasi pada hari ini, kita telah tahan seramai 65 orang yang disyaki sebagai penagih dadah. Dan kita akan bawa untuk urusan dokumentasi selepas ini dan kita akan letakkan di balai-balai yang berhampiran untuk tahan reman. Dan daripada 65 tangkapan kita itu, 5 adalah pusher ataupun pengedar dadah yang kita kenal pasti dan barang dia sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di situ. Dan tangkapan kali ini kita rasa berjaya kerana salah seorangnya memiliki yang kita anggarkan. Yang kita anggarkan melebihi daripada 24 G untuk satu orang. Dan untuk yang suspek yang kedua, kita syaki dia membawa sebanyak 6 G. Dan yang ketiganya 1 G. Dan juga ada satu orang lagi, dia juga turut membawa Airman 5. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 31 dan Seksyen 32 Akta Penagihan Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983. Operasi yang bermula jam 5 pagi hingga 12 tengah hari itu disertai Jabatan Immigration, Jabatan Pendaftaran, Jabatan Pertahanan Awam dan Polis Diraja Malaysia dengan 63 anggota pemadu kuasa.